jualan di medsos bagus, ibu-ibu memang daripada jualan di luar. Tapi maksud saya, waktu untuk medsos banyak. Nah kalau kita tunda-tunda kebaikan, waktu kita akan habis di medsos. Kita dunia kita dapatkan, terus sudah apa? Sudah punya suami, sudah punya mobil, sudah punya rumah, terus mau ngapain lagi? Kalau ada ibu-ibu yang kemudian sibuk karena dia nggak bisa makan, mungkin wajar. Ibu-ibu sudah pada makan, sudah makan belum? Sudah pada gemuk belum? Udah selesai, terus mau apa lagi mau dicari? Suami sudah ada, rumah sudah ada, sudah semua terus. Nah, di tengah-tengah kesibukan kita, kalau terbetik saya ingin baca Quran, segera buka Al-Quran, jangan tunda-tunda. Inilah yang akan menolong kita pada hari kiamat. Begitu kita meninggal, inilah yang akan menemani kita di alam barzah. Suami tidak akan menemani ibu-ibu. Jualan ibu-ibu tidak akan menemani. Mobil ibu yang beli tidak akan menemani. Apa yang menemani? Teman-teman mana yang ada yang menemani? Menemani amal soleh yang kita lakukan.